بسم الله الرحمن الرحيم. Ana punya kenalan yang memiliki anak dan ia menikah lagi dengan seorang wanita yang dikenalnya melalui pengajian dan saling menggoda hingga keduanya ingin menikah. Dan mereka telah melakukan zina selama 18 bulan. Tolong masukkan Ustaz. Ya. Tentu saja ini hukumnya haram dalam agama. Rumah tangga, pernikahan adalah ibadah. Tidak boleh rumah tangga dimulai dengan perzinahan, teman-teman sekalian. Percaya lisan saya, semua rumah tangga yang dimulai dengan hal-hal yang haram akan sering terjadi pertengkaran. Perzinahan kah? Apalagi kalau sampai zina fisik. Zina mata, zina dengar, pendengaran, seperti Nabi SAW mengatakan, zinanya mata melihat, zinanya telinga mendengar, zinanya tangan menjamah, zinanya kaki melangkah, dan kemaluan yang membenarkannya. Semua zina-zina ini, teman-teman, kalau dilakukan akan ada efek rumah tangga. Termasuk orang mengadakan walimah urs, pernikahannya dengan musik-musik, penyanyi, segala macam, berefek rumah tangga. Bagaimana antum memulai ibadah dengan masalah maksiat? Walaupun ini tadi dia katakan menikah lagi atau dia poligami, ini keliru ini. Salah. Gak boleh sebenarnya. Jadi kan? Kalau mau poligami, poligami yang sehat. Benar-benar gitu. Nah, saya kadang-kadang kalau ditanya oleh sebagian ikhwasat, saya berpikir untuk poligami. Maka saya tanya, poligami jangka pendek atau jangka panjang? Kok bikin Ustaz? Ya iya. Kalau mau jangka pendek gampang. Seperti orang banyak lakukan yang kurang imannya. Dia menikah diam-diam, sembunyi-sembunyi selesai. Gitu kan? Ketahuan ya dia cuma punya pilihan. Pertahankan yang pertama atau yang kedua. Akhirnya jadi kacau rumah tangganya kan. Korbankan orang lain. Jadi masa. Kalau poligami yang sehat ikuti. Tata teman-teman. Di manage itu. Saya mau menikah poligami 3 tahun 4 tahun ke depan. Dari sekarang ditata dengan istri. Sama-sama mendalami agama. Istri kita rangkul supaya dia tahu itu. Dan dia fahami secara keimanan. Dan selalu kekhawatiran tentang menerima wanita lain akan hilang. Karena kita bukan masalah hawa nafsu. Tapi menerapkan sunnah Nabi SAW. Pakai ilmu melangkah itu. Itu bukan hanya sekedar nyelonong seperti itu. Gak benar. Apalagi seperti ini. Dimulai dengan kemaksiatan. Bahaya sekali. Jadi saran saya kalau sudah terjadi. Taubat nasuha kepada Allah SWT. Dan tentu saja. Jangan heran dengan cobaan-cobaan yang datang. Karena itu adalah prosesi dari dosa yang sudah dilakukan.